Halo Sob Quest, kembali lagi di Battle Indo. Dan kali ini kita bakalan bermain challenge lagi, yaitu bernama nanti aja namanya. Oke, sekarang saya ditemenin orang yang bernama Vio, ya. Ganteng. Tampan. Udah pernah mbak tembak kan? Oh, ya belum. Di HP pernah? Pernah. Katanya belum. Terus ini challenge ya, bukan mbak tembakan ya. Challenge beda. Kalau tembak-tembakan banyak orangnya. Kalau challenge bisa 2 orang. Jadi gue jelasin. Tahap pertama, ini ada kardus banyak, itu kita harus mengambilnya terus dibawa ke base untuk membuat base. Jadi base-nya itu ada 2. Di situ base-nya Vio. Di sini base-nya gua, guys. Oke, gua tunjukin ya. Jadi di tahap pertama ini kita tuh harus rebutan box ya, kayak Black Friday gitu. Dan kita harus mengambil gitu, ya mengambil terus bisa mengambil punya orang lain ya, bukan hanya di bagian sini enggak boleh. Boleh juga tapi kita boleh mengambil punya orang lain. Dan tahap keduanya itu kita harus menghancurkan cup itu untuk memenangkan, guys. Jadi di tim merah punya Vio, tim biru adalah gua, guys, karena warnanya kan merah dan biru. Jadi tim merah punya Vio, jadi di sana ada cup warna putih tapi punya Vio karena di sana merah, dan di sini punya gua karena biru. Jadi kita menghancurkan cup musuh. Siapa duluan yang membersihkan cup di atas kursi itu, dia yang akan menang. Jadi seperti itu. Dan peraturannya, kita itu tidak boleh menaruh kardus di sini, guys. Nah, itu melanggar aturan, tidak boleh. Jadi kita harus membangunnya di bagian sini. Nah, di sini aturannya. Nah, di bagian sini baru boleh, guys. Dan kedua, musuhnya tidak boleh maju-maju. Ya. Kenapa enggak boleh maju-maju? Karena kalau maju-maju itu lebih enak, katanya enak. Jadi karena kalau kena tembak itu enggak jadi apa-apa, jadi boleh maju terus-terusan. Kan enak, gampang kan dimenangkan. Jadi enggak boleh dimajukan. Boleh maju, guys. Dan challenge-nya gitu peraturannya, jadi ya hanya segitu ya. Hanya 2 peraturannya, jadi gak tahu masih apa kekurangan, jadi challenge-nya itu kayak gitu. Dan kita akan mulai sekarang, guys. Tosuk. Oke, guys. Sebelum kita mulai, kalian harus subscribe, like, dan share. Gue itu sampai 5 detik. Tuh. Wah. Gak. Pat. Ma. Pastikan kalian udah subscribe ya. Oke, jadi pertama kita itu harus ngadap ke belakang, terus gua hitung sampai 3 detik, baru kita ambil, guys. Nah, peraturannya itu yang tadi gua sebutin, kita nggak boleh menaruh blok di atas, di depan core-nya, nggak boleh. Dan kita nggak boleh maju juga, guys. Oke, guys, kita bakal mulai sekarang, guys. Kuantung ya. Tuh. Wah. Aduh, bos. Bos. Thank you.
Enggak kena, guys. Waduh. Oh, masih ada. Ganti ya. Aduh, tinggal. Aduh, satu lagi. Aduh. Oke, guys. Oke, gua lagi ngisi, guys. Ya. Lo mungkin bisa lihat gua karena iya, karena gue lagi, ya, gue lagi ngisi, oke. Lagi serius ya. Kena guys. Gue coba lagi. Udah jalan tuh, guys. Wah, iya, siap. Habis. Dia lagi ngisi. Oke guys, gue cepet guys. Oke guys, ini lu tahu gue lagi konsentrasi ya, jadi nggak kebanyakan ngomong. Gue lagi gue mulai. Tinggal satu, guys. Ngisi guys. Pertarungan sengit, guys. Oke, challenge yang apa itu? Jangan lupa kalian lihat challenge yang kemarin itu gue melawan Vian. Ya sekarang gue melawan melawan Vio. Apakah gue bisa menang, guys? Tinggal 2 poin gue, guys. Kejayaan dari Via Ega, jebret. Masuk, guys. Kena. Oke, kita bakal mengulangi lagi ya. Kita bakal coba ke ronde 2. Kita bakal kembali ke tempat ya. Ronde 2. 1 2 3. Kita bangun sesuatu yang matching. Aduh, salah lagi. Oke, Vio. Oke, kita akan menggunakan jurus kebanggaan kita. Dan, oh, kita buat taman di sini. Kita taruh sini. Oke, sudah apa kesip? Oke, saatnya untuk mengisi. Oh, shit. Udah mulai. Aduh, jatuh, guys. Ya. Oke, guys, gue masih tinggal 3, guys. Sial, 3-1, guys. Shit. Hampir, guys. Tembak. The power of Madelus.
Cepet. Oke. Agresif mode. Tinggal dua. Ada. Kalah dah. Oh enggak. Kita enggak boleh kalah, guys. Gue masih punya satu lagi. Kita masih punya peluang lagi, guys. Oke, guys. Ini dia. Peluang kita, guys. Untuk menang. Yeah! Menang lagi. Tarian plus. Menang, bro. Lihat siapa yang jago. Lola. Gue gak menang lagi. Menang lagi, guys. Gue menang lagi, guys. Mana lagi ya? Kita bakalan mungkin penutupan atau ronde ketiga. Ntar. Kita main lagi atau penutupan? Main lagi. Oke, main lagi, guys. Sekali ini ada penentuan, guys. Jadi siapapun yang menang dari tadi atau kalah dari tadi, ataupun menang ataupun kalah dari tadi, tapi di ronde ini yang paling luar biasa. Jadi masih kita kalah dua kali atau berapa menang tiga kali, itu gak bisa dihitung dah. Jadi kalau siapa yang menang di ronde ketiga, jadi dia yang pemenangnya, guys. Oke, ronde tiga ya. Kita bakal mulai saat kita udah beresin ini ya. Ronde ketiga ya. Oh guys, jadi di ronde 3 ini kita menambahkan kursi. Kursi itu 2 kursi. Dan kalau masih kalaunya harus cup itu harus jatuh dari ke lantai, guys. Jadi kalau cup itu masih ada di apa itu deket apa maksudnya ada di kursi, jadi itu enggak termasuk jatuh, guys, ya. Jadi kita harus menjatuhkan semuanya harus bersih di meja, di kursi itu harus bersih semua, guys. Jadi gak ada cupnya harus di lantai. Seperti itu, guys. Jadi kita mulai ronde ketiganya ya. Oke. Ronde 3. 1 2 3. 3. Oke, guys, kita akan buat base. Jadi base gue itu pertahanannya sangat kuat, jadi nggak bisa dilemahkan dari orang-orang cupu seperti dia. Jadi base saya. Oke, jadi base gue itu seperti ini, guys. Jadi gue tutupin ini. Nah, dia udah mulai duluan dong. Dia udah jatuh satu. Dia udah jatuhin dua. Kenapa ini terlalu jatuh? Aduh, salah lagi. Kabur sih. Guys, gue diharap, guys. Gue tembak. Yuk. Cet. Hampir kena gigi gua, guys. Ambil selamat. Tiba, cus. Bisa, shoot, reload speed. Oke, guys, Pio mulai mengeluarkan jurus naga. Enggak bisa, guys. Siap, ada di sini. Tidak akan kubiarkan kamu. That the best shoot ever. Oh.
Oke guys, tadi ada suara aneh. Tidak tahu dari mana berasalnya. Oke, dia mulai menembak gua guys. Oke, kita akan mengulas jurus. Jurus pamungkas. Iya. Ever. Dua kali gue begitu guys, dua kali bayangkan. Tush. Wah. Ah. Yeah. Ah. Jadi tadi siapa yang menangnya? Ya pemenangnya adalah pemenangnya adalah gua. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe channel saya dan like dan komen dan share. Wah, thank you. Yes. Jangan lupa kalian komentar di bawah ini dan thank you for watching. Salam Petrindo.